memang olahraga yang cukup menarik untuk selalu kita bahas. Aksi-aksi menawan, reaksi yang fenomenal, hingga perilaku lain yang membuat orang tertawa dari para pelaku si kulit bundar. Bila kita berbicara perilaku unik dari para seniman lapangan hijau ini, mungkin salah satunya adalah kehebatan mereka untuk menari. Tak jarang para pemain berselebrasi dengan menari untuk merayakan gol yang mereka buat. Tengok saja bagaimana para pemain internasional yang menari usai merobek jalan lawan. Penyerang andalan Liverpool, Daniel Sturridge, selalu menari usai mencetak gol. Lain pula bintang muda Barcelona yang kerap berjoget samba ala Brasil usai menceploskan bola. Lain pula pemain bertubuh besar Peter Crouch yang kerap berjoget ala-ala robot. Nah, balat maung, ternyata pemain lokal kita pun pandai dalam urusan menari ini loh, gak percaya. Tengok saja aksi-aksi dari para pemain Persib berikut ini. Atep, pemain dengan nomor punggung 7 ini kerap terlihat santai berjoget. Pemain asli Sunda ini tak jarang berjoget untuk menghibur diri atau mengusir ketegangan sebelum bertanding. Selain Atep, masih banyak nama-nama lainnya seperti Tantan, Haryono, Ferdinand Sinaga, Taufik, bahkan pemain muda Agung Pribadi pun tak mau ketinggalan. Tapi dari semua pemain ini ada salah satu penari yang cukup fasih menari. Dia adalah Konate Makan. Pemain asal Mali ini tak canggung menari di depan orang banyak. Bahkan dia sangat senang berjoget ala dangdut. Hahaha, ada-ada saja memang tingkah laku para pemain Persib ini. Semoga keahlian ini akan terus sejalan dengan prestasi yang mereka ukir ya, balat maung.